dekat dari Thailand. Kita ini baca ni apa yang baca? Dengan kita baca apa yang baca? Oh, dan boleh makan dekat Sabah juga. Hi guys, good day. Hi guys. Hari ini Ejen tak datang. Jujur Ejen, tak nampak deh. Wow. Kan Ejen tak datang guys. Ejen tinggal ke dalam cerita guys. Okay, cakap. Hi guys. Guys, kali ini kita berada di Taiwan. Kali ini kita berada di Taiwan. Taiwan apa nama? Taiwan. Soju. Taiwan Soju. Wah. Kat sini kalau orang tak biasa, orang tak perasan, orang takkan tahu ada kedai dalam ni. So, kedai ni dalam ni ada aircon kan? Ya, ada aircon. Ini meja luap. Nah, itu kalau luar tadi kan. Tapi boleh makan. Pas ya. Kadang-kadang dia orang belum kadang-kadang sampai berbaris. Ramai orang, guys. Tapau ke makan ke? Wow. Hari-hari makan ke makan sini. Tulang. Malam aja, malam bangku aja. Ayam goreng merah. Ayam goreng merah lah. Kau tengok dia goreng crispy banget. Tapi tadi susu sedap. Ayam tomato sedap dan sedap sedikit. Coba rasa aja. Dekat rasa. Ini ayam kokok-kokok. Nah, kita balik malam guys. Kita rasa ini guys. Sedap. Ya itu lagi sedap daripada yang lain. Rasanya memang sedap banget. Apalagi dengan ini. Sedap. Harga pun berpatutan. Jadi kita lengkap. Harga pun banyak harga. Harga pun berpatutan. Ini kalau dia kata berpatutan, mesti dia kata betakutan. Terus kesusahan.
semalam dia kita beli kopi, dia kata kopi ya, kopi ya. Akan topi ya, topi ya. Topi ya. Makan nasi dengan ayam. Kalau mami tahu, tuh mami. Makannya enak. Kita ambil. Kita ambil. Sekarang boleh try makan di sini. Makan lagi di Thailand. Dekat dari Thailand. Kita lagi baca ni, apa lagi baca? Dengan kita baca, tapi dia baca. Oh, dan boleh makan dekat Sabah juga. Sabah itu adalah kedai macam kedai Thailand. Tapi ni lah kedai Cina. Sebenarnya Sabah kedai Thailand. Dan makan sini pun tidak. Habis. Kasihan. Tak habis apa? Tu ada nak ambil makan kulit dia. Tu pakai kulit ayam tu. Sedap dia. Makan nasi. Nasi. Kasihan nasi. Okay, dan banyak pilihan kat sini. Boleh tahan makan. Saya tak apa, saya hari-hari makan sini. This is sketches. Any food where it's numb and have water, it's so no yummy. Yeah, it's so not. I wondering dia lebih parah atau kurang. Dan ayam merah ni pun boleh lah sedap. Bertahan ni goreng ah, bukan terus masak terus pedasan. Saya makan ayam tomato dan ayam goreng merah. Saya makan pumpkin dengan ayam merah. Dan belakang kita ni ada juga air tin dan air tapau. Dan ada cincau dan milk apa? Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Bye bye.